Sebetulnya masa dong tumbuk inilah. Capek aku menumbuk-numbuk. Tapi karena si Jomo kemari, ponakan aku itu, terpaksa lah aku masak. Karena kepingin dia katanya. Udah lama dia gak makan dong tumbuk. Buatan buru jabir. Buatan uaknya, buatan natulang. Tapi aku pun kangen juga sama dia. Udah lama aku gak ketemu. Jadi, udahlah. Apalah salahnya ya masakan untuk keponakan. Ya senang dulu hatinya dia. Tapi hari ini gak ada aku belanja ke pajak. Sebetulnya semalam udah belanja aku. Cuman karena minta don tumbuk si Jo itu kan, terpaksa aku masakan. Belanja aku tadi tempat si itu pasar ibu itu. Jadi tadi pas mau masuk ke dia itu pasar ibu itu kan, papasan aku sama si Titi, tetangga gang sebelah rumah kami. Ya, agak lumayan lah dia hidupnya. Maklum lah, pegawai negeri lakinya. Kan? Cuman ku tengok, kayak macam lain mukanya. Kayak macam galau-galau sedih-sedih kayak gitu. Mau ku sapa? Agak segan aku. Takut nanti lagi gak enak hati dia kan. Jadi masalah pula. Jadi pas lagi aku milih-milih belanjaan itu, kan? Di sebelahku ada si Wak Nana. Ku tanya sama Wak Nana. Wak Nana, kok tumben mukanya si Titi itu kayak gitu? Biasanya senyum dia, sumringah dia, disapanya orang. Gak taunya kok jabir, ada gosip dia. Gosip apa lah Wak Nana? Jadi rupanya kan, dibilang sama Wak Nana, ada bekas suslakinya di tempat kerjanya, di kantornya itu. Jadi teringat aku. Ada semalam ku baca berita kan, ku tengoklah berita di TV. Ada katanya ketua departemen apalah kayak gitu kan, bermasalah. Ku ingat-ingat, kok mirip kayak si Aan yang mukanya Wak ini kan. Tapi gak yakin juga lah aku, karena kan selama ini ku tengok bagus-bagus aja nih si Aan itu kan. Dia baik sama orang sini, suka dia berbagi, pokoknya baik lah, tak ada penilaian jelek. Jadi rupanya itulah Wak Nana bunyi sama aku, dibilangnya, kok tahu Jabir? Sebetulnya kalau yang kami tahu itu, yang kami dengar, kan sempat viral itu soal lakinya si Titi itu kan, dibilang katanya lakinya udah dipecat. Gak mungkin lah dipecat, orang ku tengok dia masih pergi kerja kok tadi pagi. Ku bilang lah kayak gitu kan. Iya, udah dipecat kakinya itu. Jadi aku mikirnya kayak gini, apalah masalahnya? Barulah aku ingat, rupanya kan lakinya si Titi itu dipecat karena ada dibawa sama dia keponakannya si Andre itu masuk ke kantornya dia kan, langsung jadi ketua, langsung jadi kepala. Gak cocok lah. Soalnya setahu aku si Andre itu baru tamat kuliah dia. Masih berapa pun umurnya, belum ada lagi pengalaman kerjanya dia. Tiba-tiba dia udah jadi kepala. Gak main kali. Jadi, abis masalah ketahuan si Andre itu kan, itu dibilang Wak Nana, udah sempat viral itu beritanya dia itu. Pertama dia bilang sama dia, gak ada itu berita-berita kayak gitu. Bohong itu. Sekali udah viral, baru dia bilang, aku difitnah sama orang. Karena ini, masalah ini. Kalau aku, An, jadi kau, An, ya kan? Berpikir aku 100 kali, An. Dengan semua bukti yang ada itu, An, gak mungkin lah fitnah. Ya contohnya, bukti jelasnya, si Andre itulah keponakan kau. Baru lulus kuliah, belum ada pengalaman kerjanya. Tiba-tiba kau masukkan dia kerja, udah jadi kepala. Sebelum-sebelumnya pun, An, setahu aku, yang aku dengar dari orang-orang, semua keluarga kau masukkan di tempat kerja kau. Ya, kalau namanya pegawai negeri, kalau awalnya cuma jadi honor-honor aja gak apa-apa lah. Ini tiba-tiba udah jadi kepala semua. Kan udah melanggar peraturan itu, An. Aku pun
Kadang-kadang gak ngerti aku nengok orang-orang kayak kalian ini. Kalian pendidikan kalian tinggi, ngerti kalian hukum, ya kan? Ngerti kalian peraturan yang ada di kantor-kantor kalian itu. Kenapa bisa kalian langgar? Ah, kau pun lucu, aku tengok. Ah, lucu kau, tapi gak mau aku ketawa. Lucunya itu kayak gini. Bisa kau korbankan posisi kerja kau, kan? Bisa kau korbankan jabatan kau demi masuk semua keluarga kau, keponakan kau di tempat kerja kau itu. Ah, berpikirlah kau, An. Ah, kalaupun seandainya sampai kau dipecat, An, ah, mau makan apa anak bini kau, An? Anak kau masih 3 lagi yang sekolah. Ya kan? Ah? Gak mikir kau. Sekarang cari kerja payah. Cari kerja susah. Kalau aku gak mau lah, An, kayak gitu. Kalaupun misalnya mau ku bantu keponakan aku, An, ku bilang sama orang itu, kau mau kerja di tempat aku, gak apa-apa ku bantu kau. Tapi mulailah kau dari nol, mulailah kau dari bawah, dari honor dulu. Janganlah kau tiba-tiba naik ke atas. Hah? Tak maulah aku mengorbankan hidup aku, mengorbankan semua kerjaan aku demi kau. Iya, kalau misalnya kau lempeng, aku kena pecat, bisa kau bantu aku. Jadi, dari kejadian-kejadian yang kayak gini, kayak mana lah masyarakat mau percaya, ya kan? Udah hilang semua kepercayaan masyarakat, apalagi sama pejabat-pejabat tinggi itu. Ah, karena yang ku tengok hampir rata-rata semua masih dijalankan sama orang itu, KKN-nya itu. Ah, korupsi, kolusi, nepotisme. Ah, semua yang diutamakan untuk keluarganya. Ah, jadi percuma lah jadi pegawai negeri. Banyak hal korupsinya kalian, semua digaskan. Jadi, kan, inilah pesan aku untuk kalian anak-anak muda di luar sana, kan. Jangan kalian contoh si Aan itu, ya kan? Hah? Dikorbankan kerjaan dia hanya untuk demi keponakannya yang tak seberapa. Kalian kalau mau kerja enak, kalian mulailah dari awal, kalian mulailah dari nol, perangkat dulu kalian dari bawah. Jadi kalau kalian tahu kayak mana susahnya cari duit, kayak mana susahnya cari kerja, ah, kalau kalian udah di atas, yakin kali aku lebih bisa kalian hargain orang-orang yang ada di bawah kalian itu nanti. Ah, udah bisa nggak ini? Tempatilah dulu, tunggu tumbuknya ini.